Selepas rehat dan mandi, oke sekarang mau masak itu pari, mau masak kari, kita ke dapur. Nenggegap, nenggegap. Standby. Megapia, putut mana? Oh. Eh. Woo. Yes. Wah, akhirnya pari ayam. Tanam lu kok. Bab sih. Oke. Oke, pemrosesan pari ayam lah mungkin. Berat mungkin dalam 12 hingga 13 kilo berat ini. Letak asam jawa dulu. Kunyit satu sudut, serbu kari satu sudut, dua sudut, hingga tanam pari. Kitchen stock dan sedikit MSG, garam secukup rasa. So ini dia punya ingredient yang lain. Daun kari, halia, bawang merah, dan ini bawang putih ada di dalam, dan serai. Dan ini isi pari ayam yang telah dipotong dan dibersihkan untuk dimasak kari. Oke, sudah diletakkan air. Jadi gal-gal sampai rata. Oke, hari ini masak menggunakan kuryuk elektrik sebab amount di punya pari agak banyak. So kita gunakan ini lah. Oke, minyak letakkan dulu. Make sure dia rata. Oke, jadi semua ingredient yang ini dimasukkan. Aromanya kacau-kacau. Oke, campuran tadi, campuran kari diletakkan. Oke, dan ini akan digal-gal-gal sehingga pecah minyak dan daging pari dimasukkan lepas. Digal-gal-gal tanpa henti, tanpa henti. Kalau tidak dia hangus. Inilah dia cara mau masak dia nih. Dan ini pasangan dia. Oke. Oke, semua sudah dimasukkan, jadi digal-galkan. Air dimasukkan. Oke, spring onion.
Oke, chefnya Dina ready. Ini kari pari, pari ayam. Dan ini dia punya isi perut lah, dia punya dinai. Oke, saya makan dulu. Ini pari buruan dari tahun lalu lagi. Baru ini tahun dapat. Last year dapat seekor, saya sama Jas. Tapi kami cari-cari di Google internet beli makan ke berapa size semua. Jadi kami tidak dapat itu time. Saya tidak tahu apa namanya. Jadi masih lepas balik. Sudah lepas, cek-cek baru tahu yang ini boleh diambil, boleh dimakan. So, mau cari balik, mau 1 tahun baru dapat balik. Padahal dia panggil ini pari ayam. Isi dia pun macam ayam juga. Saya baru bangun. Terus bakal Sirul pun baru bangun. Sejak di belakang juga, dia pun baru bangun. Penat, main mancing. Besoknya dinner selesai, hari habis, nasi pun habis. Oke lah, nah, sampai sini saja. Anyway, thanks and see you tomorrow. Okay.